Normal juga. Normal ya, Dok? Normal, Pak. Tapi kenapa kok masih pusing ya, Bu? Sebentar, Pak. Tadi Bapak bilang Bapak makan enak terus ya, Pak? Iya, Dok. Terus makannya nggak teratur. Betul. Sehari bisa 3-4 kali. Lebih malah, Dok. Kalau makan malam atau makan sore biasanya telur gulung ya, Pak? Nah, kalau malam saya ketemunya telur gulung, Dok. Tapi kalau masih sore, memandang. Oh, iya. Kok makannya di tempat hiburan ya? Iya. Ah, saya tahu, Pak. Ini. Apa itu, Dok? Ini demam yang udah umum, Pak. Di tempat kita itu udah merajalela, Pak, penyakitnya. Jadi banyak yang kena pusing tiba-tiba juga demam, tiba-tiba nggak enak badan, itu banyak, Pak. Iya, salah satunya itu saya seperti itu, Dok. Pusing yang jelas. Satu lagi, Pak. Iya. Apa Bapak lagi ada kesulitan ekonomi? Iya, Bu. Betul. Saya memang lagi kesulitan ekonomi, apalagi semenjak saya makan rendang, makan ayam, dan kalau malam itu makan telur, Bu. Coba, Pak, obatnya di apa dulu, nanti saya ganti yang baru, Pak. Ini dilepas. Dilepas. Tapi nanti dilepas. Pusing lagi nggak, Dok? Nanti dicoba, saya kasih obat yang baru ya, Pak, ya. Iya, saya lepas, Dok. Coba, Pak, ditempel dulu ini yang sebelah kanannya, Bapak. Ini ditempel? Iya, di sebelah kanan, coba. Rasanya gimana, Pak? Enak. Yang sebelahnya masih agak pusing. Masih. Sebelah sini sudah mendingan. Yang sebelah kiri agak pusing. Coba di sebelah ya, lagi ditempel lagi. Saya coba, Dok? Iya, boleh, Pak. Enak, Dok. Sisa hilang. Nah, alhamdulillah. Berarti sudah sehat ya, Pak, ya. Jadi saya kasih resepnya untuk di rumah ya, Pak. Iya, ini untuk yang di rumah. Iya. Ini, Pak, obatnya nanti untuk di rumah. Ini untuk di rumah? Iya. Nanti ini kan tidak ada untuk sehari berapa kali. Oh iya, ini sehari berapa kali, Dok? Iya, ini nanti kalau Bapak pusing pakai aja, Pak. Pakai aja? Tapi langsung sembuh, Pak, beneran. Kalau obatnya habis? Nanti bisa kesini lagi, Pak. Saya buka ya. Dokter baik sekali ya. Iya, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah.